sunnah wal jamaah, kita kasih kepada ahli baik. Sebab mereka ini adalah ahli keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 99.9% akan menjadi sebahagian dari ahli syurga. Kenapa ada 0.01% berbagi? Sebab itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pandangan kita sebagai manusia Muslim, mereka ini 99.9% akan menjadi ahli syurga. Pada kita, pandangan manusia, kita pun ada kepulangan kita. Tapi bila kita kaji, kita lihat sejarah-sejarah mereka, kita yakin 99.9% mereka akan Allah SWT masukkan ke dalam syurga. Tak mungkin mereka ni akan dicampak ke dalam neraka Allah SWT. 100% milik Allah Ta'ala. Kita tak mampu seperti Allah SWT, sebab kita adalah makhluk biasa. Baik. Dan juga kita berkeyakinan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ini, mereka golongan yang terpilih. Dari banyak-banyak manusia, mereka ini dipilih Allah SWT menjadi pengikut Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara semua dalam surah Al-Bayyinah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha akan mereka dan mereka redha akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu digunakan radhiyallahu anhum, Ta'ala redha akannya. Kalau perempuan anha, kalau dua orang anak dan bapa anhuma, kalau ramai anhum. Walaupun Al-Hasan ini cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada kita yang sunnah jamaah, bukan mereka sama seperti para sahabat. Allah Ta'ala redha akan mereka ini, mana Allah Ta'ala redha pada para sahabat. Sibti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa raihanati, dan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan Nabi, raihana. Jadi boleh bagi nama Nur Raihana bagi perempuan, lelaki Muhammad Raihan. Walaupun Raihan boleh juga dipakaikan nama pada anak-anak perempuan, masuk juga, tak jangan kan, Siti Nur Raihan, tak dijangan, tak mengenai salah, tak boleh Nur Raihan. Insyarah saya itu Ustazah Raihan, Raihan. Ini kesayangan Al-Hassan ini adalah cucu dia, kesayangan Nabi SAW. Seperti mana juga adindanya Sayyidina Al-Husayn radhiyallahu anhu. Mana abang, mana adik Al-Hassan, abang Al-Husayn. Nasib mereka berbeza. Al-Hassan sempat diangkat sebagai khalifah selepas kewafatan Sayyidina Ali. Akhirnya masyarakat Islam di Kufah mengangkat Sayyidina Al-Hassan sebagai khalifah yang baru. Tapi dalam masa yang sama, Sayyidina Muawiyah juga menjadi khalifah di kota Damsyik di Syria, di Syam. Jadi dalam negara Islam ada dua khalifah,
ini adalah suatu yang mustahil. Ketika itu tak masuk akal akan berlaku perpecahan negara Islam yang usianya baru 4 dekad itu. Sayyidina Ali mati dibunuh, wafat dibunuh Abdul Rahman bin Mujam pada tahun 41 Hijriah. Jadi kajian Islam tu baru 4 dekad. Dua lagi kajian kita, kajian kita merdeka, negara kita merdeka 63 tahun kan. Itu kajian Islam Madinah tak sampai 60 tahun lagi pun, 41 tahun. Maka Sayyidina Al-Hasan mengambil pendekatan untuk mengelakkan perpecahan yang lebih parah dalam negeri Islam. Beliau setuju melepaskan jawatan sebagai khalifah dan mengajak Sayyidina Muawiyah juga melepaskan jawatan khalifah untuk diberi kepada, kembali kepada umat Islam memilih siapa yang lebih layak menjadi khalifah. Itu sejarahnya. Maka tiada peperangan, perbalahan, persengketaan, peperangan berlaku antara Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Muawiyah tadi. Walaupun Sayyidina Muawiyah tidak jadi meletakkan jawatan sebagai khalifah, itu Sayyidina Al-Hasan tidak mengambil pendekatan agresif. Sayyidina Hasan suka kepada keamanan. Tak apalah Muawiyah jadi khalifah pun tak apa, Islam tetap stabil. Ini jenis orang tak nak, tak nak mengadu, tak suka mengadu, tak suka berperang, tak suka bersengketa, tak suka ada kontroversi. Sayyidina Husain agak berbeza sikit. Kerana bila orang-orang Islam berubah mengangkat Sayyidina Al-Husain sebagai khalifah, dia tetap, dia benar-benar tetap teguh menerima jawatan itu dan tak mau meletakkan jawatan itu walaupun disuruh letak oleh khalifah Bani Umayyah ketika itu, iaitu khalifah Yazid. Maka akhir sekali dipendekkan cerita, berlakulah peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di pada Karbala. Kan dari situlah tanah Karbala tu diambil, dikatakan tanah suci diambil, dibuat kepingan batu licin, dijadikan tempat lapik sujud bagi orang-orang Muslim Syiah ketika mengerjakan semayang. Itu kita tak payah ulas panjang-panjang lah, biar itu cara mereka, biar mereka jawab depan Allah SWT. Namun kita di sunnah jamaah, kita tidak akan semudah-mudahnya mengkafirkan golongan seperti Syiah, seperti Wahabi. Walaupun akidah mereka tersasar, syariat mereka pun agak berbeza, pendekatan mereka pun berbeza. Jadi kita berlapang dada menerima mereka sebagai saudara seagama. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qala, kata Sayyidina Al-Hasan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengingat, menghafal